Ketua Umum Lembaga Budaya Adat Kutai, LBAK, Kaltim, Muhammad Sahbani, MSC, mengatakan, pihaknya ingin memberikan masukan terkait pembangunan IKN Nusantara. Pemindahan IKN ke Kaltim akan mendatangkan banyak pekerja dan pendatang yang mencari kehidupan. Untuk itu, perlu dipikirkan secara komprehensif dampak negatif banyak pendatang di IKN. Agar tidak menjadi permasalahan yang sulit dikendalikan di masa depan. Sahbani juga berharap IKN Nusantara dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan ekonomi.